Hey guys, sekarang aku lagi ada di dapur. Kok keterangan ya? Kalau begini kegelapan. Apa begini ya? Gue tau gak gue tempel di dapur. Gini gak nih? Ini dong. Barangnya nanti gak kelihatan. Aku mau unboxing bawaan dari bapaknya anak-anak. Coba gini kali ya. Ya, aku terangin dikit aja deh. Oke, soalnya lampunya kayak kealingan gitu loh. Mukaku pucet banget. Gak apa-apa lah. Kan kita bare face ya. Muka bangun tidur. Muka-muka. Baju aja masih pakai baju tidur. Ini mengganggu gak? Gak apa-apa ya. Ini bersih kok. Biasa ya buat kalau habis cuci piring. Biar bisa cuci apa lap tangan gitu loh. Aku mau unboxing bawaan dari Ayani. Oh, ini tadi aku sempet ngeluarin kopi kapalapinya. Tadi pagi aku keluarin, guys. Aku dibawain apa aja? Aku dibawain oke. Kapal api dibawain sambal juga. Ini sengaja aku minta banyak sama bapaknya biar bisa bagi-bagi ke teman-temanku juga si koplak. Dibawain sambal. Sambal apa nih? Sambal terasi ayam Sunda, sambal ABC Nusantara, sambal terasi juga sama sambal bawang. Terus ini sambal apa tuh? Sambal pedas. Terus ini random aja sih, kayak dia minta tolong sama karyawan yang di sana untuk belanjain gitu loh. Terus bon cabe. Aku minta bawain, tapi sayangnya dia nggak bawain aku gudeg, guys. Dia katanya waktu aku ngomong itu udah telat. Dia tuh kirim foto itu setelah katanya udah jalan-jalan katanya. Nggak apa-apa lah, tapi dia masih ingat yang bawain yang lain gitu loh. Terus bawain sambal pedes, sambal Indofood juga. Cuman dia salah, ini harusnya belinya kan yang buat bakso ya. Dia belinya tuh gak sih sambal yang buat cocolan gorengan gitu, yang gak bisa buat sambal bakso. Gak lah ya, namanya dia gak ngerti. Terus bahan popmi juga. Kalau ini katanya ya siapa tahu aku kangen. Ini bahan popmi 3 doang. 3 berapa deh? 4 yang bahan popmi. Dibawain energian buat anaknya. Dibawain sambal kecap bango buat si Indi. Indi kan suka kecap. Dibawain apa lagi nih? Susu kental manis. Coklat. Dibawain abon. Abon ada beberapa sih. Ambilnya juga. Terus ini bumbu kaldu, ini aku suka loh kaldu rasa jamur ini. Oh, waktu itu pernah bawa dari Indo kan, terus dibawain lagi sama si Andin juga tuh. Aku cocok. Akhirnya aku minta bawain lagi. Aku catet-catetin sih yang aku mau. Kaldu. Ini gelas. Ini gelas. Terus ada coconut latte. Ini mau aku bagi-bagi aja. Ikan asin diselipin tuh, dibeliin kemarin juga. Aku ada satu lagi nih, kan masih sisa satu. Kita satu, jadi kita beliin lagi. Terus sama cita rasa ini buat ngegoreng-goreng bikin bakwan lah ya. Amat sari jahe. Dia lupa kayaknya gak beliin aku Indomie soto. Indomie goreng juga gak beliin. Saya rasa aku tinggal botol kecil sih. Ini buat si Undi kalau sarapan pagi atau roti. Ini udah gak ada nih. Ini apa ini? Sepon kali, dia sisa di asrama. Ya pokoknya gitu ya guys ya.
dibawainnya itu. Kemarin yang aku ini loh, yang aku bikin konten di Instagram kan, aku makan kongguan, pada nanya kan, itu beneran nggak kongguan? Beneran itu kongguan guys nih, bukan rengginang, bukan kerupuk, bener ini kongguan isinya. Tuh udah pada hancur-hancur, mungkin ke bladuk-bladuk kali ya. Tuh enak buat ngemil-ngemil pagi kalau males makan gitu loh. Tuh aku mau bagi-bagi buat temen-temen kok. Biar pada indah. Ini pasti kecil-kecil banget ini. Indah, Rizky, Coko Emma, Nanda. Ini kekecilan buat si Nanda mah. Sabar ya guys. Aku enak di dapur biar enggak ini. Biar beresinnya langsung di tempat. Kecil. Kok gue kecil dia gede? Gitu berapa? Mulai kita ribet lagi ya. Dan hari ini kan aku mau ketemu sama mereka. Hari ini sama si Nanda sama Koplak lah ya. Bagi-bagi aja deh. Nanda, Rizky, emang mantas tuh, tiga. Lo kayak bagi-bagi sembako gak sih? Yang penting biar dikit-dikit adil ya, masih ingat temen. Minggu berkah, bukan Jumat berkah, minggu berkah. Halo Angto, ada bon cabe satu-satu. Ya kurang kalau benci habis satu-satu. Kan mereka ini enggak ya? Sambelnya. Sambel. Ang tuh ngapain deh di situ? Ini diginian ya biar dikit-dikit juga, mereka tuh pasti seneng soalnya kan ya barang antik ya, barang berharga. Ini buat aku dua, adil aja. Dua kan adil ya, dua. Angsa mau ya, kok nggak bisa dirobek sih, harus ada gunting dong. Tar dulu guys, ambil gunting guys. Okay.
dua. Lah punya gue mana? Oke, ini punya aku. Oke, ini coklat, Ini satu ini bisa apa ya? 1, 2, 3, 4 ya. Ini cuma bisa satu-satu dong. Gak apa-apa. Ya kan? Ikan siapa yang suka ya? Ikan bawa aja dulu kali ya, yang mau ambil abon. Abon perasaan aku ada banyak deh. Kan cuma ini ya. Abonku kok nggak ada, kemana? Ini juga nasi goreng. Ya, kok miring intinya. Ini jatuh, sorry ya guys. Satu, dua, tiga, empat. Ini gue cuma bisa ngasih satu-satu. Ini gak ada guntingnya. Apa dek? Hah? Atau ngapain di situ? Mau bantuin mama? Gimana ya ini biar adil? Bon cabe, oh, kasih aja deh. Bon cabe satu lagi mana? Sirian gantinya ini deh. Abon. Abon. Rizky abon. Aku ada abon banyak tuh. Energen. Ini energen rasa apa ya, cereal susu. Bukan yang ada jahenya kan. Kalau yang ada jahe vanila, maaf gak bisa bagi-bagi kalau fun. Soalnya Subin kalau misal energen yang ada rasa jahe itu dia gak mau. Gak suka susu jahe. Jahe ini aku. Apa lagi ya? Aku
kalau kecap nggak bisa bagi-bagi Rian, maaf ya, anak gue juga suka kurang. Anak gue suka kurang dia tuh. Bisa dibagi lagi, nggak ada. Ini sambal ya. Ini mah sambal ceprek. Minyak sih. Oke, udah bagi-baginya udah. Kalau gini-ginian ya kita juga butuh, jadi ini nggak bisa dibagi, maaf. Ini juga bawa madu. Ada yang tahu madu ini nggak? Nggak tahu aku madu mana. Ini bawa dari Indo. Madu murni alami urai. Oke, udah selesai. Bagi-bagi sembakonya. Ini ada ujungnya. Nanti taruh di mobil. Udah, bagi-baginya udah, tinggal ngeberesin deh sampah. Apa ya?
udah. Migras. Milo kemana? Perasaan ada Milo dia tadi. Opa, kok Milo di C? Milo. Ah. Odi. Odi. Ah, kau di situ. Di sini lagi kau, di sini kau ni nanti. Ah, ibu. Mana ambil ni? Ambil macam ni. Ini kau cakap bawa ni. 적게 있지. 이거 나눠서 먹을 수 없는 거지. 안 되겠다. 이거 우리만 먹는 것도 모자라. 왜? 아니, 이거 친구들로 나눠 먹으려고. 네 친구? 내 친구, 내 친구. 뭐, 멀리 멀리 갱가 뭉친 구나. 야야야, 물 갖다 주나요? 맞다. 응? 응? 됐어, 사이 가이즈. 이거 뭐야? 이거 비, 비켜, 이거, 이, 이거야. 미스닥, 아, 그럼 비켜, 미스닥, 에? 그 ada ini nggak sih misoto yang pop mie-nya? Nggak ada ya. Ini aku juga dibawain kayak itu loh, apa sih, kentang, cuman udah mau habis. Kentang Mustafa. Udah mau habis. Sayang banget saus itu nggak dibawa, nggak dibawa ya. Aduh, itu loh yang perlu. Mbia, igo muku, bijangon kaja. Salcak mencar mende. Anggan tago. Simbi suruh potong rambut susah banget guys. Kok sampai bingung dia tuh maunya gimana? Oke guys, aku masak mie sedap dulu. Nanti kelanjutan dari vlog ini pas aku sama Koplak ya. Vlog yang unboxing oleh-oleh dari Bapak Subin sampai di sini. Annyeong.